Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannib qala mufassir rahimahullah ta'ala wa adam manfa'a fi ulumi fi darini amin. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب kita mundur satu ayatnya يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك wa illam taf'al fama balagta risalatahu wallahu ya'simuka minan nas innallaha la ya'dil qaumal kafirin qul ya ahlal kitabi lastum ala shay'in hatta tuqimut tawrata wal injila wama unzila ilaykum min rabbikum wala yazidanna katsiran minhum ma unzila ilayka min rabbika tughyana wa kufra fala ta'sa 'alal qaumil kafirin innal ladzina amanu wal ladzina hadu was-sa'im was-sabiuna wan nasara man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan fala khawfun alaihim wala hum yahzanun laqad akhadhna mitsaqa bani israila wa arsalna ilaihim rusulan kullama ja'ahum rasulun bima la ta'wa anfusuhum fariqan kadzabu wa fariqan yaqtulun wa hasibu alla takunu boleh dua alla takuna fitnatun fa'amu wa sammu summa taballahu alaihim summa amu wa sammu kasirun minhum wallahu basirun bima ya'malun laqad kafara allazina qalu innallaha huwal masih ibnu maryam wa qala al masih يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار dari ayat ya 67 ya. Ya ayyuhar rasul wahai para rasul balik sampaikanlah jami'a akan sekalian semua apa-apa unzila ilaika yang telah diturunkan kepada engkau mir rabbika daripada Tuhan engkau sampaikan apa yang diturunkan oleh Tuhan engkau. Wala taktum syai'an minhu dan janganlah engkau menyembunyikan akan sesuatu darinya. Ya, daripada apa yang diturunkan, jangan disembunyiin. Khaufan antanala bimakruhin. Karena takut bahwa engkau akan memperoleh yang dibenci. Apa tuh? Yang dibenci kagak dikasih jabatan dipecat dari jabatan enggak dapat duit
Jangan gara-gara itu kita enggak sampaikan. Qulil haqqa walau kana muran. Sampaikan yang hak sekalipun pahit. Sampaikan. Ya. Tantangan ke depan lebih berat lagi, ya. Ya, buat kalian tantangan ke depan. Jadi harus tebal, sangat dalam, lebar yakinnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinilah tidak ada yang ditinggikan pangkat derajat manusia kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita terpedaya sama dunia. Jangan kita sampai terkecoh sama dunia. Ya. Sebanyak-banyaknya dunia tidak memuaskan kita. Coba dah kita di rumah beras banyak, nasi banyak. Paling kita makan sedikit doang, Ustaz. Berasnya banyak, nasinya banyak, kita makan sedikit doang. Memakan banyak kekenyangan. Begitu pula dunia yang lainnya begitu sama. Makan kalau banyak-banyak, makan nasi mulu, apa yang terjadi? Diabetes. Banyak-banyak dunia pun begitu, apa yang terjadi? Mabok. Enggak kekontrol, oleng mobil mah. Jadi dunia itu kita gunakan untuk apa? Ibarat ya mobil, motor buat supaya dia jalan aja menuju akhirat. Oh, kebanyakan jangan banyak-banyak, enggak bagus juga. Lihat motor diisiin oli. Itu olinya jangan penuh semua. Ya, kurangin dikit. Biar bisa lari cepat. Dunia begitu sama. Gunakan dunia itu untuk apa? Mazra'atul akhirah. Allah aja ciptain dunia membelakangi. Allah belakangin dunia. Kenapa? Karena Allah tahu dunia ini yang banyak membuat hamba-hambanya berpaling darinya. Wa illam taf'al, dan jika tidak engkau melakukan, ailam tuballigh jami'a ma unzila ilaika, jika engkau tidak sampaikan akan sekalian, akan semua apa yang telah diturunkan kepada engkau, fama balagta risalatahu, wallahu ya'simuka minallah, maka tidak engkau sampaikan akan risalahnya. Jika engkau tidak lakukan, artinya jika tidak engkau sampaikan semua apa yang diturunkan kepada engkau, maka berarti engkau tidak sampaikan akan risalahnya. Berarti apa? Enggak menyampaikan sedikit, setengah, sama enggak menyampaikan semua. Disampaikan semua. Kita enggak sampaikan sedikit atau setengah atau sebagian, berarti enggak menyampaikan semua. Bil ifradi wal jam'i, dengan memufradkan dan menjamakkan. Li anna kitmana ba'diha ka kitmani kulliha, karena bahwa menyembunyikan sebagiannya itu sama seperti menyembunyikan seluruhnya. Ini wa in lam taf'al fama balagta risalatahu,
dan jika tidak engkau lakukan, sampaikan semua apa yang diturunkan oleh Allah, berarti engkau tidak menyampaikan risalah seluruhnya. Jadi jika engkau tidak sampaikan seluruhnya, sebagian doang, karena takut ini, takut itu, berarti kita enggak sampaikan semuanya. Wallahu ya'simuka minan nasi, Allah akan menjaga engkau dari manusia. Ayaktuluka, yang akan, bahwa akan mereka membunuh engkau. Allah jagain. Ini Nabi ini ya. Ya, khitabnya kepada Nabi. Ya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yurasu, beliau dikawal, dijagain ya oleh para sahabat-sahabatnya. Nabi itu dijagain sama para sahabatnya. Hatta nazalat, sehingga turun ayat berikut. Ya, sehingga turun ayat ya. Faqala, lalu Nabi bersabda, insarifu, pergilah kamu. Bubar. Nabi kan dijagain. Bubar. Awas. Gitu. Tenang. Bahasa kita begitu. Nah. Nabi dijagain, dikawal. Biar tenang. Apa kata Nabi? Faqada asamani Allahu. Maka sungguh Allah telah menjagai aku. Masya Allah. Allah jagain Nabi. Jadi Allah jagain. Ada yang mau bacok, ada yang mau tusuk. Tahu Nabi. Karena dijagain sama Allah. Rawahul Hakim, meriwayatkan akan dia oleh Imam Hakim. Innallaha la yahdil qaumal kafirin. Sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk akan kaum yang kafir. Jadi tenang aja, Allah kasih petunjuk mereka. Asal kitanya jangan takut. Qul ya, katakanlah ya ahlul kitab, wahai ahli kitab, lastum ala syai'in, tidaklah engkau di atas sesuatu, minad dini, daripada agama, muqtadin bihi, yang dianggap dengannya, hatta sampai tuqimu taurata, kamu dirikan Taurat, laksanakan Taurat maksudnya, wal injila, dan Injil, laksanakan isi Injil, wa ma unzila ilaikum min rabbikum, dan apa yang diturunkan kepada kamu daripada Tuhan kamu, bi an ta'malu bima fihi wa minhu al-imanu bi, dengan bahwa kamu mengetahui dengan apa yang ada di dalamnya, dan di antaranya dalam beriman kepadaku. Wa la yazidanna katsiran minhum, dan sungguh bertambah banyak daripada mereka, ma unzila, apa yang diturunkan ilaika kepada engkau, min rabbika, daripada Tuhan engkau, min al-Qur'ani, daripada Al-Qur'an, tughyanan wa kufran. Ya, bertambah kedurhakaan dan kekufuran. Likufrihim bihi, karena kufurnya mereka. Fala ta'sa ta'zan, maka oleh karena itu janganlah engkau sedih. Al-qaumil kafirin, atas kaum yang kafir. In lam yu'minu bika, jika mereka tidak beriman kepada engkau. Sama kita dalam berdakwah. Ya. Dalam berdakwah ngajarin orang yang ngaji dikit banget, sabar aja. Yang ngaji di kagaknya sabar aja. Yang penting kita udah sampaikan. Ya, yang penting kita udah sampaikan. Emang begitu lika-liku dakwah. Nurusin niat kita. Niat kita adalah nulungin orang udah. Ya, nulungin orang. Bantuin orang untuk dapat petunjuk. Ada yang suka sama kita, ada yang enggak suka sama kita. Enggak apa-apa. Maafin aja semua. Maafin aja semua. Itu
akan lebih tenang hati kita. La tahtammu bihim, janganlah engkau bingung dengan mereka. Jangan bingung, yang kagak mau ngaji jangan bingung. Ya, yang kagak mau duduk jangan bingung. Kita ajarin aja. Ya, mungkin dia enggak ngaji di sini, dia ngaji di sana, biarin. Semuanya makhluk Allah, semuanya ilmu Allah. Jangan kita benci. Jangan. Bagus, ono ada pengajian, sinar pengajian, banyak pengajian, bagus. Yang penting ahlus sunnah wal jamaah, itu aja. Jangan kita kata-katain, jangan. Nama itu namanya orang yang lemah akidahnya. Mencela orang, menghina orang. Bagus nih pengajian saya, kamu mah jelek. Itu enggak boleh begitu ya. Walaupun kita emang bagus. Jangan merasa lebih bagus. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang Yahudi, humul ya'udu, mereka itu adalah orang Yahudi, mubtadaun, itu i'rabnya jadi mubtada. Wasabiun, dan orang-orang sabiun, firqatun minhum, itu satu kelompok daripada mereka, orang Yahudi. Wan nasara, dan orang-orang Nasrani, wa yubdilu minal mubtada'i, dan jadi mubtada, jadi badal daripada mubtada. Man amana, ialah orang yang beriman. Minum di antara mereka bila kepada Allah wal yaumil akhir, dan hari akhir, wa amila sholihan, dan dia melakukan amal soleh, fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun, maka oleh karena itu janganlah ya. Jadi yaitu siapa yang beriman di antara mereka dengan Allah dan hari akhir dan melakukan amal soleh, janganlah dia takut ya, atas mereka, maka janganlah takut atas mereka, dan juga jangan duka cita, wala umyazanun, jangan takut, jangan duka cita. Fala khaufun alaihim wala umyazanun, atau tidak ada rasa takut atas mereka, tidak ada rasa duka cita. Fil akhirati, di akhirat. Jadi orang yang beriman dengan Allah dan hari akhir dan melakukan amal soleh, enggak ada rasa takut atas mereka dan juga tidak ada rasa duka cita di akhirat. Jadi kalau kita beriman kepada Allah dan hari akhir dan melakukan amal soleh, nanti di akhirat enggak ada rasa takut dan duka cita di akhirat, enggak ada. Tapi orang kalau kita ya banyak melakukan maksiat, banyak kita melakukan maksiat, ya, nanti tuh ya, duka citanya banyak. Kita pernah dengar kata-kata dikejar-kejar dosa, ya. Ya, setiap waktu sedih, ingat dosa dulu sudah dilakukan, sedih sampai mati. Walaupun at-taibu minazambi kaman lazan bala, tetap berbeda sama orang yang bersih dari awal. Itu karena saking baiknya Allah kepada kita, diampuni semua dosa orang yang berbuat dosa kalau dia bertaubat kepada Allah. Tapi ada orang yang dari kecil, dari awal memang kagak mau berbuat dosa. Ya jelas lebih hebat orang yang dari masih kecil dia berjuang, enggak mau dijaga dirinya gitu. Maka oleh karena itu kita jagain diri kita, jangan berbuat maksiat, jangan dengan sengaja. Kalau kita kelupaan ya manusiawi, berusaha semaksimal mungkin. Khabarul mubtada'i, itu menjadi khabar mubtada' wa darun, dan yang menunjuki ala khabari inna, atas khabar inna. Innal ladzina amanu, ya.
Laqad akhazna, sungguh benar-benar kami telah ambil mitsaqa bani Israil, perjanjian kepada bani Israil, alal iman atas iman, billahi wa rasuli, ya, dengan Allah, kepada Allah dan rasul-rasulnya, wa arsalna ilaihim rusulan, dan kami telah utus kepada mereka para rasul, kullama ja'ahum rasulun, setiap kali datang kepada mereka para rasul, minum di antara mereka, bima la ta'wa anfusum, dengan apa-apa yang diri-diri mereka tidak ingin, minal aqli, daripada kebenaran, kazzabu, ya, mereka mendustakan akan dia, fariqan, satu kelompok minum di antara mereka, kazzabu, mereka mendustakan, wa fariqan, dan satu kelompok minum daripada mereka, yaqtuluna, mereka bunuh. Jadi ada yang didustain, ada yang dibunuhin, rasul yang Allah kirimkan kepada mereka. Nih orang Bani Israel. Kaz Zakaria, seperti Nabi Zakaria, mereka bunuh. Wa Yahya, Nabi Yahya, mereka bunuh. Wa ta'miru bih, pengungkapan dengannya, ya. Yaqtuluna duna qatalu, tidak pakai lapas qatalu. Ya. Hikayatun lil alil madiyatin lil fasilati. Itu adalah hikayat, ya, pengkisahan, ya, kisah bagi satu keadaan yang lalu, ya, karena fasilah, ya, ya, karena fasilah, fasilah ini untuk menjaga ujung-ujung ayat, ya. Dan karena munasabahnya sebagian dengan sebagian yang lainnya. Wahasibu, dan mereka zonnu, mengira, menyangka, Allah takunu, nah, boleh, ada dua kiraat, bahwa tidak, ya, adalah, ya, bahwa tidak terjadi, mirofi dengan ropa, takunu, fa'an mukhafafatun, maka kalau begitu, an mukhafafah, wa nasbi, dan berikan nasab, fa'iyan nasibatun, maka dia, annya menasabkan, taqau, terjadi fitnatun, terjadi fitnah, mereka mengira bahwa tidak terjadi fitnah, fitnah ini azabun, siksaan bihim kepada mereka, ala takzir rusuli wa qatlihim, atas mendustakan rasul-rasul dan membunuh mereka. Jadi mereka mengira tidak akan terjadi fitnah, ya, atas membunuh para rasul dan, ya, mendustakan mereka. Fa'amu, maka mereka itu, ya, buta anil aqli, dari kebenaran, falam yus, falam yubasiruhu, maka mereka tidak dapat melihat akan kebenaran. Wasamu, dan mereka tuli anistima'ihi, dari mendengarnya. Summa taballahu alaihim, kemudian Allah Ta'ala menerima taubat atas mereka. Lamma tabu, tatkala mereka bertaubat. Summa amu, kemudian mereka, ya, buta lagi. Wasummu, dan tuli lagi. Sanian, yang kali yang kedua. Kasirun minhum, banyak di antara mereka. Madal minad domir, itu madal daripada domir. Wallahu basir mimma ya'malun, dan Allah Maha lihat dengan apa yang mereka lakukan. Fa yujazihim, maka Allah akan balas mereka dengannya. Jadi kalau kita udah, ya, umpama kita berbuat kesalahan, setelah itu jangan diulangi lagi. Diulangi lagi, apa yang terjadi? Fa yujazihim. Seperti ini yang kedua kali, buta lagi yang kedua kali. Ini setelah itu fa yujazihim, Allah akan balas. Wallahu basir mimma ya'malun. Makanya orang berbuat kemaksiatan, ya, mencuri, ketangkep, itu bukan yang pertama kali. Itu sudah yang kesekian kali. Orang melakukan zina ketahuan, itu bukan yang pertama kali.
Itu sudah yang kesekian kali. Orang berbuat homo ketahuan. Itu bukan yang pertama kali. Itu sudah yang kesekian kali. Allah Maha Pemaaf, Allah Maha Sayang. Enggak, orang baru berbuat maksiat ditangkap, enggak. Ditunggu dulu. Mau tobat apa kagak? Begitu. Masih mau begini juga? Kalau kamu masih lakukan juga, habis. Allah akan balas. Jangan, ya. Jangan lakukan, jangan. Ilmu itu nur. Ilmu itu nur yang Allah berikan kepada kita. Maka jadi jagain nurnya. Nurnya dijagain, diadabin. Jangan kita berbuat maksiat di hadapan nur Allah. Ini dan kita dikasih nur ilmu. Kita berbuat maksiat di depan pakai nikmat Allah. Marah Allah. Sekali, dua kali, tiga kali. Tauan, udah habis dah digulung. Jangan lakukan, jangan. Takutnya ntar Allah marah sama kita udah. Tadinya kita mau diberi sama Allah. Ya udah mau disiapin sama Allah kedudukan, tapi karena kamunya begitu berbuat maksiat mulu, enggak jadi. Ini biar benar. Ya. Us. Ya, pegang Allah lillahi ta'ala, yakini Allah, amalkan. Ntar dikasih sama Allah. Jangan turutin nafsu mulu. Turutin nafsu enggak ada habisnya. Belajar, 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 belajar. Udah waktunya belajar. Ya, bukan kecil lagi, sudah besar. Kalau kita pengen sukses, kecuali kita enggak mau sukses, mau susah, mau sedih terus, ya silakan dah. Ya, silakan dah. Kalau mau susah terus, mau sedih terus, ya udah silakan dah. Turutin nafsu dah. Ya. Mau susah terus, umpama mau sedih terus, turutin nafsu dah, maksiat terus dah, bakal susah dah hidupnya. Termatinya jelek, khawatir su'ul khotimah. Dari sekarang kita benarkan diri kita. Lakukan kafara allazina qalu, sungguh benar-benar kufur orang-orang yang berkata innallaha huwal masih ibnu maryam. Ya. Dia bilang apa? Sungguh Allah itu adalah Al-Masih bin Maryam. Dan Nabi Isa dibilang Tuhan. Kata Al-Qur'an itu kufur, lakukan kafara benar-benar sungguh-sungguh kafir. Kafir, ya mohon maaf kan mereka, ya saudara senegara, ya senegara. Orang Kristen mengatakan kan Tuhan kan, Nabi Isa, anak Tuhan, ya apalagi anak Tuhan. Kafara kufur. Ya, dibilang Nabi Isa itu anak Tuhan. Nah, Tuhan punya anak tuh. Bisa kufur. Ya, udah. Ya, bukan agama Islam, kafir. Ini kafaro, kafir. Jangan dipermasalahin masalah kafir ya. Itu adab aja, nggak usah dipermasalahin. Itu yang mempermasalahkan itu
lagi ngajuin proposal. Sudah umum semuanya. Ini paling adab aja kalau kita ngeliat orangnya, apa bahasanya sama orang kafir apa non muslim, itu adab aja, nggak usah pakai dipermasalahin. Insya Allah kita nggak bilang kafir, kafir kesini, nggak mungkin begitu kita. Nggak usah dipermasalahin. Ya, pasti kita bilang, ya ada orang non muslim yang saya hormati kepada yang non muslim, begitu ya, ngomong. Nggak mungkin kita bilang yang kafir-kafir saya hormati, nggak ada. Itu nggak usah dipermasalahin, itu bikin ricuh aja, bikin pusing. Itu bikin pusing, dipermasalahin. Ya, yang begitu dibahas nggak ada, ya, kayak nggak ada pembahasan yang lain aja yang lebih manfaat, yang manfaatnya. Sama komis lu telah terdalu oleh sepertinya. Waqala umdan berkata kepada mereka Al-Masih. Ya Bani berkata Al-Masih Nabi Isa kepada mereka. Ya Bani Israel wa Bani Israel. U'budullaha Rabbi wa Rabbakum. Sembah olehmu Allah dan sembah olehmu Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Fa inni abdun walasta bi'ilain. Maka sesungguhnya aku ini hamba. Ya. Walastu bi ilain. Aku bukan Tuhan. Inna sesungguhnya mayusrik billah, siapa yang musyrik kepada Allah, fil ibadati ghairahu, dalam ibadah akan lainnya, kepada yang lain. Faqad aramallahu alaihi aljannata manahu ayyadakhulaha. Maka sungguh Allah Ta'ala haramkan atasnya akan surga, Allah cegah dia untuk masuk ke dalam surga. Wa ma'wahun naru, tempat tinggal mereka neraka. Wa ma lizalimina, tidak ada bagi orang-orang yang zalim. Min za'idatun, min za'idah berarti enggak usah diterjemah. Ansarin, tidak ada bagi orang yang zalim penolong. Mereka enggak ada yang tolongin. Yamna'u na'um, mereka menolongin mereka, enggak bisa, enggak ada yang nolongin itu orang zalim. Min azabillah, dari azab Allah. Enggak ada yang nolongin dari azab Allah. Subhanakallahul azim, wallahu a'lam bishawab.